Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Agus Sang Gunung. Oke lor, pada kesempatan kali ini saya akan mencari batang lo atau loa, karena pohonnya sangat besar. Mudah-mudahan ada batang yang bisa kita ambil buat program akar. Ikuti terus videonya, saya akan mencoba mencari. Sini mas, dekat mas. Pohonnya besarnya kayak gini. Ini lo. Ini daunnya kalau di tempat kami bisa buat pakan kambing. Besarnya nggak mungkin kita ambil yang pangkalnya ini ya. Habis hujan licin. Ini buahnya yang udah masak loh. Buahnya lo, kalau yang belum tahu ini banyak kayak gini, tapi gak enak dimakan. Kalau yang suka sih enak. Licin lur. Kita nggak berani ke atas karena licin sekali. Kita ngambil yang ini aja ya. Gak berani naik lur, licin. Kita ambil yang ini aja buat program akar nanti di rumah. Kemarin dapat
kayak gini bagus juga. Kita bersihin dulu ya Lur. Yuk sini. Ini ada buahnya nih, buah lo atau loa. Berangkat dari rumah sih gak hujan Lur, nyampe sini hujannya deras, gak boleh buat. Nah ini loh, nanti kita bersihin dulu ya. Lo itu sangat mudah sekali hidupnya di tempat kami. Nah gini Lur, nanti kita buat program akar, mudah-mudahan jadi yang bagus ya. Kita cuci ya.
Oke lur, pada kesempatan kali ini sudah mendapatkan batang loa buat program akar. Terima kasih sudah mengikuti video dari channel Agus Sang Gunung. Tanpa dulur-dulur, channel Agus Sang Gunung tidak jadi apa-apa. Saya akhiri pencarian bahan bonsai kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.